Hai Crash Troopers, Bobong Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Berikut ini ada beberapa penampakan virus corona di bawah mikroskop yang Mimin dapat dari National Institute of Allergy and Infectious Disease dan IRF via Flickr dan beberapa sumber lainnya. Eits, tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya guys. Mudah-mudahan video dari Mimin ini bermanfaat buat kalian semua. Gambar dari National Institute of Allergy and Infectious Disease via Flickr ini didapat saat peneliti menggunakan mikroskop elektron yang menunjukkan virus corona SARS-CoV-2 yang ditandai dengan warna orange muncul di permukaan sel ditandai warna hijau. Sampel ini diambil dari seorang pasien yang terinfeksi COVID-19. Virus mematikan bernama Corona SARS-CoV-2 muncul dari permukaan sel yang berwarna abu-abu. Gambar ini diambil dengan menggunakan mikroskop elektron yang Mimin dapat dari National Institute of Allergy and Infectious Disease via Flickr. Gambar yang diambil menggunakan mikroskop elektron berasal dari pasien di Amerika Serikat yang kemudian dikenal dengan COVID-19. Gambar yang didapat dengan menggunakan transmission electron microscopy ini berasal dari kasus pertama coronavirus yang diperoleh Reuters pada tanggal 27 Januari 2020 atas izin dari IVDC, CDC China melalui GISAID. Nama corona didapat dari apa yang peneliti lihat di bawah mikroskop. Mereka bulat dan permukaannya ditutupi dengan paku seperti mahkota atau crown dalam bahasa Inggris. Gambar dari Flickr ini merupakan virus yang merupakan penyebab COVID-19. Yap, betul. Foto ini juga merupakan wujud dari pandemi yang sedang meluluh lantahkan dunia kita ini. Berikut ini juga ada beberapa foto virus mengerikan itu dilihat dari bawah mikroskop yang Mimin dapat dari National Institute of Allergy and Infectious Disease via Flickr.